putih ya. Kalau nasi udah jadi bubur enggak? Ya udah, berarti enggak bisa diulangi lagi. Oke. Jadi aku udah enggak makan nasi putih, enggak makan mie, enggak makan pasta, dan kayak yang karbohidrat yang benar-benar hanya kompleks aja yang aku makan gitu, kayak roti gandum, nasi merah. Wow, kamu gitu. Lumayan juga ya, maksudnya butuh perjuangan selama itu emang gak tergoda apa pengen gitu? Iya pasti, dulunya kan aku pengen banget gitu kayak makan bakso lah atau makan pizza lah, itu kan enak banget gitu kan. Tapi kembali lagi karena terbiasa udah jadi lifestyle aku, jadinya bukan diet tapi ini lifestyle aku pengen sehat, aku pengen punya badan yang gak banyak lemak. Dan akhirnya aku pernah juga coba diet tuh yang aku puasanya 18 jam, 20 jam, dan 24 jam. Misalkan nih, aku makan terakhir itu jam 6 sore. Berarti aku bisa makan lagi itu jam 12 siang besoknya. Bisa banget itu. Nah, sebenarnya kamu mungkin kamu mikir karena belum pernah kan coba, aduh pasti ntar kena mah, nyiksa lah apa ini tuh. Enggak loh, aku punya mah sebelumnya, tapi pas aku coba diet yang 18 jam atau 20 jam itu aku mah hilang. Oh, tapi tuh selama kamu melakukan itu, kamu juga tetap olahraga? Tetap olahraga, jadi olahraganya aku ganti misalkan setelah makan siang. Jadi itu ya, Fania, kenapa aku nanya sama kamu soal pola makan, soal olahraga kamu, karena aku tuh punya teman. Jadi teman aku ini tuh, dia itu olahraga, luar biasa banget nih olahraganya. Jadi dia tuh mau berolahraga karena dia pengen makan lebih banyak lagi. Loh, serius? Iya. Jadi dia keluarin kalori terus numpukin lagi kalori. Apa sih itu orangnya? Tahu. Kalian pada mau tahu gak sih orangnya siapa? Siapa? Nih, tapi itu antara kita aja ya. Mungkin rahasia perempuan. Lagi-lagi dilarang nonton. Hai ladies. Hai ladies, aku tuh baru banget bangun tidur tuh langsung diajakin ke sini, aku masih lemes tau gak? Hey, yang beberapa hari lalu pengen olahraga biar badannya fit siapa? Aku. Nah ya udah, jangan kesel-kesel gitu dong. Gak kesel, cuma kadang tuh kalau misalkan aku nge-gym atau melakukan aktivitas yang berat, kadang tuh suka males ladies karena sendirian. Terus udah gitu, belum lagi kalau misalkan aku nanti di tengah-tengah nge-gym lapar gimana? Nah, tenang aja. Ini kan kamu aku temenin, rame lagi banyak banget perempuan-perempuan di sini. Nah, terus gitu, kamu gak bakalan bosen di tengah-tengah lagi olahraga dan juga gak bakalan lapar. Karena nih ya, olahraganya itu kita bakalan fit dalam waktu 45 menit. Serius? Iya, cepet banget. Bener kan? Ya, 45 menit langsung fit ya? Bener banget. Kalau enggak, nanti aku cubit. Iya, pokoknya percaya deh sama aku, 45 menit kamu langsung ya udah, pokoknya temenin aku nge-gym ya. Lady juga temenin aku nge-gym. Tapi jangan lupa, ini rahasia perempuan. Lagi-lagi dilarang nonton. Ayo kita ke situ yuk. Halo. Nih, kenalin. Hai. Ini teman aku. Fenilia. Kalau gini, aku semangat, Lady. Hey, hey. Kamu baru aja ngusir laki-laki yang di rumah. Gimana itu? Hey. Ya kan ini rahasia perempuan. Kalau laki-laki di sini nggak apa-apa. Oh beda ya soalnya. Oh. Karena ini kan coachnya kita yang untuk hari ini. Jadi hari ini kita bakalan dikasih tahu sama Justian dan juga Jos nih. Kita bakalan ngapain aja. Sama-sama aja ya depannya. Iya. Kalau jadian gimana? Ais. Jadian sama siapa? Sama kamu gitu. Maksudnya nge-gym gitu. Oke, mungkin jelasin dulu nih Kenjel. Jadi aku tuh udah sempat beberapa kali ikutan di F45 ini gitu. Nah tapi Angel baru pertama kali nih. Oke, jadi F45 itu jadi kita konsepnya 45 menit. Udah full body workout. Jadi ada cardio day, ada strength day, ada high fit juga. Jadi intinya kita konsepnya ada 3, ada circuit training, ada functional training, sama high intensity training. Oke, kalau gitu kita udah ready nih. Langsung dimulai aja, kita harus di pos sebelah mana? Jadi kalian lihat dulu gerakannya apa aja. Nanti kita bakal assign satu-satu dari kalian untuk di station mana aja. Oke, siap.
Evan. Semangat 45. Hah. Yes. Tapi mau tetap berolahraga hari ini. Nah, tadi kan aku bilang sama Angel, tenang aja Angel, kamu nggak bakalan kepikiran makanan kok di sela-sela latihan, bener nggak? Bener banget. Aku nggak ada kepikiran makanan, nggak ada kepikiran hal-hal yang lain. Tapi kepikiran aku adalah bagaimana menyelesaikan tantangan yang ada di 45 menit aktivitas ini. Iya bener banget sih, intens banget olahraganya, tapi seru banget. Ini lebih berat daripada ngejar kamu yang nggak dapat kan? Lebih kardio ini ya berarti ya. Yaudah, sekarang kita lanjut lagi. Yuk. Yuk. Pokoknya setiap satu putaran ada 9 latihan. Kita nih yang kita lakuin tuh baru 6. Kita belum 3 lagi. Minum dulu ya. Yuk, harus minum dulu. Oke, untuk yang terakhir di pot 1, take a start in 3, 2, 1, go. Keep going, 40 seconds. Boleh agak diperhatiin dikit, samain resistensinya kalau keringan. Kalau keberatan boleh dikurangi dikit. Gila. Oke, guys. Ya lanjut, tolong. Makanku banyak, cita-citaku kurus. Sampai ke bawah, all the way down, lompat ke atas, lagi, ayo, do at least 5 rep, ayo, masih ada 10 menit, masih bisa, 2 rep lagi, ayo 2 rep lagi, oke, good job ladies, really good, langsung bangun, aduh, jadi nih, ladies, kita baru melakukan satu putaran. Masih ada 3 putaran lagi yang harus kita lakukan dengan beberapa gerakan yang tadi kalian udah lihat. Ya, cuma kita udah gak kuat sama sekali ladies, jadi setelah ini kita akan cooling down dulu, mandi. Hei, kata siapa? Kamu harus nyelesain semuanya dong, kan kamu yang pengen lebih fit, ya kan? Aku mandi, gitu ladies. Tega, jadi gini, kita sekarang udah sohib. Ladies, jangan kasih tahu apa yang terjadi hari ini, karena ini rahasia perempuan, laki-laki dilarang nonton. Tepa. Ya ampun, kamu itu beneran 45 menit? Tuh. Angel, jelasin. Beneran ini 45 menit. Makanya lebih banyak bikin kardio lebih lama. Ya iyalah, dia siapa lagi? Jadi dia tuh pengen olahraga habis-habisan biar bisa makan banyak, katanya dia gitu. Angel, padahal ya kamu tuh seimbang tau ya.
Pintu mau diketok, kalau kita nggak suruh masuk kan dia bakal tetap di luar. Betul sih, cuman masalahnya kan ini teman dekat kan. Yeah. Tapi kok yang aku share semuanya kok dia mau juga makan di situ aja. Kalau dari si laki-lakinya emang nggak mau sama dia. Cuman aku kecewanya sama teman yang katanya best friend yang kita percaya, tapi kok malah mau yang kita lagi dekat juga, itu kecewain sih. Ya udah kan udah lewat juga.